Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat malam, teman-teman. Jadi, ini aku lagi di Pelabuhan Eksekutif Merak. Kita, alhamdulillah, tadi jam 10 lewat 30 sampai di pelabuhan. Alhamdulillah, perjalanan lancar. Di tol juga lancar, ya, teman-teman. Nyampe pelabuhan pun langsung bisa masuk dan check-in tiketnya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, ini apa sih perbedaan di kapal eksekutif dan kapal reguler? Jadi, kapal eksekutif itu kapalnya lebih kecil dan sampainya itu lebih cepat. Itu sekitar 1 jam nyebrang ya, belum termasuk bongkar muat. Kalau kapal yang reguler itu dulu itu sekitar 4 jam. Dan muat atau bongkarnya itu juga lama. Nah, untuk masalah harga, kalau kapal eksekutif ini harganya Rp580.000. Kalau dulu di kapal yang reguler sekitar Rp300.000. Untuk pembelian tiket sekarang harus melalui online pakai aplikasi Verizy. Nah, kita transfer di situ ya, masukkan data yang dibutuhkan adalah data KTP, terus plat nomor mobilnya. Tapi untuk yang belum bisa order online, bisa juga di sekitaran pelabuhan ini banyak semacam posko-posko atau semacam Konter. ya kayak konter gitu, ada yang ngejual tiketnya. Aku nggak tahu gimana kerjasamanya. Bisa jadi kalaupun di online full, bisa jadi di mereka ada. Nah, itu informasi untuk teman-teman yang akan mudik ke seberang, ke Pulau Untuk Sumatera. mobil kecil ekspres harganya 588. Kalau reguler 419.000. Oh, sekarang reguler 419. Ya. Nah, beda sedikit dong. Beda 200 ribuan. Di kapal reguler. Ya, 180.000 lah bedanya. Aku tahunya dulu 300 loh. Ya dulu. Dan tapi kan jauh beda ininya. Lama perjalanannya. Ya enggak tahu juga sekarang karena kita udah lama enggak naik kapal reguler. Siapa tahu iya sekarang sih. Lebih cepat gitu kan. Enggak tahu juga. Nah, jadi teman-teman, kita ini kenapa menunggu? Karena memang kita masuk pelabuhannya 2 jam lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Nah, kapal kita itu jam 12 lewat 15 menit. Sementara kita nyampe di sini jam 10 lewat 30. Nah, jadi masih ada waktu 2 jam dan memang disarankan untuk kita yang membeli tiket online, kita disarankan 2 jam sebelum jadwal harus ada di sekitar pelabuhan ini. Nah, kalau jalur B udah habis. Kalau bisa kita memang harus udah check-in duluan, jadi tinggal nunggu kapalnya masukin mobil-mobil kayak gitu. Dan alhamdulillah jalur yang sebelah sana yang nggak kelihatan ya. Nah. Ya keluarin, angkat ke atas, tinggiin. Tuh. Ya susah. Susah guys. Tadi jalur yang sebelah sana itu udah ada yang jalan. Karena memang mereka yang duluan antri sih dibanding kita. Dan mereka udah kelihatannya udah habis. Ya mudah-mudahan jalur ya. Kita segera bergerak. Iya. Amin. Ini sekarang jam berapa, Pi?
Nah, ini udah mulai ada pergerakan mobil merah di depan, udah mulai jalan. Udah jalan, guys. Nah, mudah-mudahan nyampe ke kita. Tapi jam berapa sekarang? Jam 11:30. Oh, berarti ini ya. Berapa namanya itu? 45 menit lagi dari jadwal keberangkatan ya, Bi? Iya. Ya, kita tadi udah makan dulu. Udah selesai makan dulu karena tadi maghrib juga Papi nggak makan ya, aku makan dikit. Tapi kita bawa nasi, guys, karena kita memang udah waspada. Kata orang sekarang mudik itu agak penuh jalanannya. Nah, ini abis jalur yang sebelah kanan kita. Alhamdulillah mereka yang sebelah kanan kita udah maju. Ini udah termasuk 1 jam loh kita di sini karena kecepatan dan memang harus begitu. Insya Allah sebentar lagi kita mudah-mudahan nyampe ke mobil kita ya, memang, jatahnya. Ya insya Allah ya. Karena abis yang tadi itu ya, Bi. Terus kita ya. Yeay, happy banget udah bisa masuk. Sudah habis, lanjut jalur kita kah? Ya, tadi lanjut, guys. Ya, jadi lanjut ya. Aku kirain kita di stop. Yeay, alhamdulillah teman-teman kita maju. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana proses masuk ke dalam kapal. Ya, ini aku sekarang bawa tripod yang tinggi itu. Jadi beginilah kondisi di kapal yang eksekutif. Nah, kalau kapal yang reguler itu lebih besar dari ini. Mohon doanya ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Nah, kita ini kan pulang kampungnya ke Ranah Minang, tepatnya di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sekarang berarti kita nyebrang dulu ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Teman-teman bisa. Wah, kita dapat jatah yang di bawah, guys. Biasanya di atas ya? Biasanya di atas. Karena penuh. Masih untung kebagian. Iya enggak? Insyaallah kebagian. Iya. Iya, masih untung kebagian. Masih untung kebagian walaupun di bawah ya enggak apa-apalah. Iya, daripada nunggu kapal satu lagi. Yang penting jalan. Daripada nunggu kapal satu lagi ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar dari HT orang-orang kapalnya katanya 18 mobil lagi katanya. Oh, berarti beruntung ya. Termasuk beruntung kita. Wow. Wah, pas banget sih sedikit doang sih kita yang terakhir, ya enggak? Pas di ujungnya. Berarti yang lain nunggu kapal ini ya? Iya, nunggu kapal selanjutnya. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi ini kondisi di lambung kapal. Benar-benar ini loh, cuma 18 lagi di belakang kita. Mungkin artinya, ada 5 atau 10 mobil di belakang kita yang bisa ikut masuk. Artinya beruntung daripada kita nungguin kapal yang selanjutnya lebih lama lagi ya, Pi. Bisa nunggu 1 jam lagi. Berarti kita ini, Pi, sesuai dengan jadwal keberangkatan. Lebih cepat. Lebih cepat 45 menit. Oh iya. Maksudnya ikutnya kan ikut yang jadwal sekarang gitu loh. Bisa jadi ikut yang jam 11. 11:40 sekarang.
Emang iya? Mm-mm. Berarti kita masuk yang duluan. Kita kan jadwalnya jam 00 lewat 15. Tapi ini mau jalan? Setengah jam lagi. Jangan-jangan ini kapal orang ya? Nah, alhamdulillah teman-teman, ini yang kebagian. Oke, ditunggu ya kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.